Ini wajib bohong. Eh? Nah ni kena mengaji. Jangan nak main bohong sunat, bohong sunat nak kumbuk lagi. Ha, ni yang wajib bohong ni macam bila, macam mana? Contohnya kita baru nak dalam proses berhenti dah 3 hari dah tak rokok. Ha? Adalah terjumpa kawan lama, tengah-tengah makan dia pun offer rokok. Lepas-lepas makan ke apa ke duk sembang ke apa dia offer rokok. Ha, kita bohong, itu wajib bohong. Ha, entah mana baru lepas merokok. Ha, jawab dia baru lepas merokok. Itulah, buatlah macam mana pun jadi bohong. Jangan nak kata, tak mana aku ni tengah duduk ni, aku itu pergi dengar kuliah, aku tak boleh, aku dalam proses nak berhenti rokok. Ah, dia tu akan jadi syaitan balik. Dia tu akan jadi syaitan. Dia pun isap, saja ya. Tuan-tuan, kita pun jadi, okay? Clear? Okay? Kemudian ni antara yang terpenting. Siapa nama saudara? Rashidi. Ada mok lagi? Cantik. Yang sana ada mok lagi? Yang mokok tu? Ada mok? Mok ada? Cantik. Okey. Tuan-tuan percayalah. Rashidi aku tak percaya. Lepas habis kuliah dia nanti, terus telefon mok. Mok ada di mana? Mok ada di mana? Duduk sekali? Tak apalah. Tak kira. Yang ada mak, yang merokok, habis kuliah tak lagi, tolong telefon, tanya mak. Mak, bahasa diri. Ada yang kata adik lah, ada yang kata saya lah, tak kira lah. Bahasa diri kita. Contoh, saya, mak. Saya lah mak, selama ni, mak, saya terlepas pandang mak. Cumanya malam ni saya nak tanya mak. Sejujur mak, saya ni anak mak, nak tanya mak. Mak tolong jujur dengan saya mak. Mak suka tak saya merokok? Agak-agak mak nak jawab lah. Buang sediat. Oh, faham. Itu makna mak tak suka tu. Okey, bila mana dah ini ada satu ada kes tuan-tuan. Ada kes di Bangi. Ada kes di Bangi tuan-tuan. Dia mohon restu doa mak untuk naik pangkat. Dia nak pergi interview naik pangkat. Tetapi dia kata pagi tu bila dia bangun dalam proses nak mandi apa semua, dia nak isap rokok, dia rasa tak sedap, dia rasa tak selesa, tak apa-apa-apa dia rasa. Selepas dah habis semua interview, dia balik, dia telefon mak dia, dia kata alhamdulillah mak, dia kata interview berjaya. Mak dia kata alhamdulillah. Tapi dia kata dalam masa yang sama dia kata saya hari ni tak boleh nak isap rokok. Mak dia kata apa lagi sekali? Alhamdulillah. Dia kata lama dah aku duk minta dekat Allah. Hari ni Allah perkenankan doa aku. Dia cerita. Dua-dua menangis. Mak dengan anak menangis. Akhirnya dia ambil duty, dia balik pergi jumpa mak dia. Tuan-tuan, jadi kepada yang ada mak, malam ni tolong tanya mak. Kalau mak kata tak suka, mak kata aku benci dengan hang merokok, mak, kalau betul mak benci saya merokok, kalau mak nak tinggal saya merokok, mak, saya perlukan pertolongan mak. Apa dia? Mak, tolong doa bagi saya benci rokok. Tolong doa mak bagi saya berhenti rokok. Percayalah tuan-tuan. Doa mak tanpa hijab. Minta tuan-tuan, kena buat, kena berazam. Sebab benda lara, benda tak ada manfaat, membazir, tak ada apa tuan-tuan. Rokok ni, mana ada kebaikan? Tuan-tuan ada sekalian. Doa mak cukup mutajab. Nah, clear? Kemudian, untuk individu dia kena buat apa lagi? Dia kena buat semayang hajat, doa. Semayang hajat, doa. Kena buat. Malam ni semayang hajat, doa. Ya Allah, Tuhan ku, malam ni aku dapat satu keagamaan, ya Allah. Malam ni aku dapat satu kesedaran, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Nak lagi cantik, kebetulan besok hari Isnin. Disusuli dengan puasa. Ha? Doa semayang hajat, susuli puasa. Mungkin selama ni duk buat puasa Isnin kami, tetapi dalam proses nak merokok ni, puasa seminggu terus ke, 10 hari terus ke, dalam proses nak kawal tu. Tapi yang peliknya, bila bulan Ramadan, dia boleh tak merokok. Lagi pelik, azan-azan yang minum-minum seteguk,
tu dia. Saya tahu lah tuan-tuan, saya berapa kali berbuka puasa di R&R dalam perjalanan, punya nak bagi tahu tuan-tuan dan sekalian. Tuh rokok ni tuan-tuan, malam ni dah dengar, dah rasa boleh faham. Tuan-tuan ayuh buat tindakan segera. Jangan bertangguh. Jangan duk kata, ay nanti dulu, tunggu dulu, aku belum bersedia. Jangan duk nyanyi lagu tu sedap-sedap, takut marah buka tuan-tuan. Ha, jangan duk kata, tak apalah, tunggu dululah ustaz, tunggu esok. Ha, duk tunggu esok ni sebab apa dia kata duk tunggu esok? Sebab dengan harapan dia kata dia esok masih ada. Kan esok masih ada. Tapi tanya dia balik, esok yang kata masih ada tu, esok tu untuk siapa? Ha, ni bukan tajuk filem eh. Ni bukan tajuk filem eh. Takut-takut akhir sekali tiada esok bagimu. Ha, ini yang kita bimbang. Boleh faham eh? So tuan-tuan sekalian, cerita kempen merokok ni dah berpanjangan dah dari buat kerajaan dulu dan kini. Yang terkini yang bakal dilancarkan berkuat kuasa 1 hari bulan Januari, semua tempat awam akan diharamkan. Di hospital apa semua dah banyak dah tuan-tuan. Okey, siapa orang Pinang sini? Orang utara. Orang utara, tak ada. Tuan-tuan, saya itu hari tuan-tuan ke, anak saya tak sihat, pergi ke hospital Seberang Jaya. Tahu hospital Seberang Jaya, tahu kan kat mana Pinang? Tuan-tuan, di mana lobi utama hospital tu, dia print besar keratan akhbar, dia print, dia tampal. Dia tampal. Dia kata apa? Statement daripada seorang profesor daripada Australia, dia buat kajian. Ha, dia buat kajian, dia kata kajiannya ini, bukan, kajian dia dan kenyataan dia akan menyebabkan ramai orang akan marah dengannya. Dalam kajian dia kata apa? Pada punting rokok mengandungi ekstrak darah babi. Tuan-tuan tak percaya, ambil cuti pergi hospital Seberang Jaya. Tak payah pergi cuti ya tuan-tuan, boleh tag dalam Google. Boleh tag dekat Google tuan-tuan, keratan akhbar tuan-tuan, saya tak ingat tarikh dia. Mengandungi ekstrak darah babi. So tuan-tuan, marilah kita berazam kepada yang merokok untuk kita tinggal rokok. Sebab kesian dekat Pak Loh, daripada dulu sampai lah tak berhenti. Kan zaman Pak Loh kan, zaman Pak Loh tu kan kempen, tak nak merokok pun dek, ingat tak? Halo? Ingat tak? Ha, Pak Loh tu sampai buat kempen tu, batang rokok daripada betul dia renyuk, tahu tak? Dia hentak, jadi bengkok. Tak nak, buat stiker, edar pada orang awam, buat stiker, tak nak gambar rokok bengkok. Ada orang yang kreatif, mereka modify, mereka potong stiker tu, mereka ambil rokok yang lurus, siap bubuh habis, stiker tak nak dia kalih, nak tak? Lawan, tetap lawan, hebat tuan-tuan ni. Ni bukan saya dapat ilham tu tak, kebetulan saya ternampak, amboi, baik tuan-tuan. Dia mampu. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, jadi itulah yang saya mampu bercerita pada malam ini tentang rokok, khusus kepada yang ada ibu. Berazam sungguh-sungguh malam ni telefon ibu. Dan kalau ada keluarga, bagi tahu dekat isteri, malam ni abang dapat satu kenderaan, malam ni abang berazam untuk nak tinggal rokok. Nanya ke depa. Lepas kita isap rokok pi gomo dia pening orang tu. Nah. Faham eh? Jadi Allah Alam. Ha, elok dah masuk insya. Ni nak azan ke? Apa? Okey, ada soalan tak? Sebelum saya nak bangun. Hello. Tak ada. Tuan-tuan dan sekalian, tuan-tuan boleh pergi dekat YouTube, type atas nama saya, boleh, Omar Jaafar. Ataupun tuan-tuan boleh type di sana, bab rokok. Dekat YouTube, ada statement tuan-tuan yang dikeluarkan oleh lebih kurang 400 ulama dunia. Termasuk Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi,
termasuk Dr. Zakir Naik dan ramai lagi tuan-tuan, termasuk juga beberapa ulama daripada Indonesia, Selatan Thailand, termasuk negara kita Malaysia tuan-tuan, yang telah buat statement. Yang telah buat statement menyatakan bahawasanya rokok ini haram. Rokok ni bukan takat haram kepada yang merokok, tetapi juga rokok ini haram kepada yang menjual rokok. So hari ini tuan-tuan, tolonglah jangan nak belanja kawan beli rokok ke apa ke, tuan-tuan dikategorikan subah. Nah, okey, tak ada soalan eh? Tak ada eh? Jangan masa makan nak tanya. Ada, kita ada makan kan? Ha, jangan masa makan nak tanya. Aku nak tanya, tanya sekarang. Sebab kalau masa makan, kita makan. Sebab kalau masa makan, tuan-tuan tanya, tak adil. Tuan-tuan, bila masa makan, kita makan. Tapi bila masa makan, tuan-tuan tanya. Tuan-tuan tanya, saya jawab. Saya jawab, tuan-tuan makan. Tengok-tengok cerah. Oi, tak jadi. Makan, biar kita sama-sama makan. Okey, tak ada? Satu, dua, ya. Haa, rokok. Baik. Hari tu pun dah keluar fatwa dah. Kata haram, tapi katanya ditarik balik sebab kajian dia orang kandungan tu lah. Ada kandungan dia. Dia rokok ni yang jadi haram tu sebab ingredient itu, kandungan itu. Tapi kalau kita katalah rokok daun, ha, lepas tu tembakau yang kita tanam, yang kita proses, okey, yang tu okey. Yang menjadi salah, ingredient satu, lepas tu pembekal rokok, ejen Yahudi, itu yang menjadi haram. Ha? Wallahualam. Yang tu sama juga, sebelum ni dah keluar, tapi dia tarik balik, ni, atas apa namanya, Allahuakbar, atas faktor, itulah kesihatan tu. Ini fatwa rokok ini ada lagi, saya tak buat keluar habis ni fatwa rokok. Okey, boleh kan? Sebab sebelum ni, lepas tu ada pihak yang mendakwa bahawanya tidak ada bahan membahaya, sebab tu dibenarkan balik. Lepas ni kau tak tahulah, kau dia orang modified. Kita ni duk banyak modified macam air ketum lah. Air ketum tu sebenarnya bagus eh. Kau nak minum air ketum? Minum. Saya siap pelanggan. Saya siap melanggan. Ada stok dalam peti sejuk. Tak hayal pun, boleh mengajar, boleh kuliah apa semua macam biasa. Yang salah tu modified. You know? Okey, dah. Okey, kalau tak ada, di sini ada dua informasi. Yang pertama, saya nak nasihat tuan-tuan daripada sudut pertama daripada sudut keselamatan jalan raya. Kita duk tengok hari ini tragedi kemalangan tuan-tuan yang duk berlaku apa semua ni, sebenarnya berpunca daripada kecuaian. Betul tak? Soar laju ni jarang sangat tuan-tuan, kelajuan ni. Sebab bukan sebab saya laju, dan saya memang laju. Nah, saya